Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrini Ritonga menandatangani MOU dengan Dinas Kesehatan Asahan di Aula Wirasatya Polres Asahan. Penandatanganan MOU ini dalam rangka pelayanan kesehatan dan bantuan dokter gigi di Poliklinik Polres Asahan. Acara penandatanganan MOU ini dihadiri juga oleh para dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan para perwira sejajaran Polres Asahan Brigadir dan PNS Polres Asahan. Dalam sambutannya, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrini Ritonga mengatakan menyambut baik atas MOU dengan Dinas Kesehatan karena personil Polres Asahan dapat dan lebih mudah untuk berobat dan melakukan pengecekan kesehatan. Dengan ditunjuknya dokter gigi Ira sebagai tenaga dokter gigi di Poliklinik Polres Asahan sangat membantu bagi Polres Asahan dan diharapkan kepada dokter gigi Ira dapat melayani personil yang mengalami sakit gigi. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bupati Asahan yang diwakili oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Asahan Dr. Aris. Dr. Aris menyatakan apresiasinya kepada Klinik Polres Asahan karena satu-satunya klinik di Asahan yang mendapatkan kelas pertama dan atas penandatanganan MOU tersebut diharapkan mampu untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih mudah terhadap personil Polres Asahan. Dalam pelaksanaan MOU dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepakatan kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.